Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ekreci Channel, hari ini kami akan idur kampung ke pelosok pesawahan. Kami akan melihat kemarin kata warga di atas sana tuh ada, kan sekarang lagi musim layang-layang pemirsa. Nah, kemarin yang sedang main layang-layang itu dikejutkan dengan penampakan ular naga hijau yang terbang. Jadi kita akan coba lihat ke sana. Nih, sekarang lagi musim layang-layang nih. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya, makasih Dena. Kita coba ke sana pemirsa. Punteran. Nah pemirsa, kita kembali ke sini pemirsa. Kemarin di daerah ini gempar katanya, karena hampir semua orang yang ada di sawah melihat melihat ada ular naga hijau terbang. Nanti kami tunjukkan dari mana dan kemana hinggapnya pemirsa. Nih sekarang lagi musim layang-layang pemirsa nih. Lagi musim layang-layang pemirsa. Nah pemirsa, ini anak-anak juga lagi main layang-layang. Nah pemirsa, kata warga kemarin itu warga sedang main layang-layang dan kumpul di sini banyak sekali kemarin pemirsa. Nah dari sana tuh, dari lokasi itu tuh, nah dari sini pemirsa, ada sejenis ular naga hijau yang terbang menuju ke, nah katanya masuk ke sebelah sini pemirsa. Nah pemirsa, terbangnya dari sini sampai ke atas katanya, kata warga nih, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, dan masuknya ke daerah sini nih, ke rerimbunan. Karena memang tempat tersebut terkenal dengan keangkerannya pemirsa, katanya, kata warga gitu, kata kebanyakan warga katanya. Ular naga hijau itu terbang masuk ke situ. Kita coba mendekat ke sana pemirsa, ke lokasi di mana ular naga hijau tersebut terbang dan hinggap katanya masuk. Kita ke sana pemirsa. Ini waktu sekitar jam 5 sore pemirsa. Nah, katanya masuk ke area sini pemirsa nih. Kita coba lebih mendekat. Nah, pemirsa, itu tempatnya perbukitan namun angker dan serem juga pemirsa di tempatnya.
kita coba jalan ke sana nih, melewati jembatan tembok. Tuh pemirsa, kita coba ke sana lagi. Assalamualaikum. Kami sendirian ke sini pemirsa. Nah, di sana itu terdapat batu-batu besar. Itu ada saung. Ih. Lihat banget ya. Kita jalan terus ke sana. Nah, kebetulan kami pemirsa diikuti anak-anak. Kita lihat ke belakang pemirsa nih. Kami diikuti anak-anak nih. Namanya siapa? Atar. Atar Idan. Atar Idan. Ya. Itu juga ada yang lain tuh. Arbi, Gilang. Arbi dan juga Gilang. Mereka mau mencari layangan yang putus. Nah, pemirsa, ini daerah Sunda. Tepatnya ini di Kabupaten Ciamis, Kecamatan Panumbangan. Ini waktu sekitar jam 5. Tuh pemandangannya, itu banyak anak-anak yang sedang layang-layang main layangan. Nah, anak-anak kami suruh jalan duluan. Kare dan kare bisa ya orai kade. Nukurkan NTW. Kita mengikuti anak-anak berjalan nih. Karena kalau sendirian saya benar tidak berani. Ini itu ada bapak-bapak yang lagi di saung pemirsa. Arbi jatuh. Jangan su. Yo Mas, dikituin Mas. Mas. Tolong di sungai, Guys. Mana gua? Ini ada kali, airnya cukup jernih. Thank you.
kita turun melewati air, pemirsa. Anak-anak sedang mencuci ubi jalar, pemirsa. Katanya ubi jalarnya mau dimakan. Nah. Enak. Gas, ini sampai tadi nyala, gas. Mantap. Mantap, bos. Baik. Rasanya amis. Rasa celor dawet. Kamu digantikan. Kalau didorok bakal mantap. Kalau dijadikan rujak pete. Mantap. Mantap. Nah. Gimana Gi rasanya Gi? Mantap. Mantap. Itu kalau direbus enak sekali atau digoreng? Iya, mantap. Atau dibakar? Iya, dikukus di apa diduruk. Dibakar sama wayah. Bos, ada bekala, guys, ditunggu, guys. Nah itu Mr. Daba sedang langlayangan. Ayo jalan lagi ya anak-anak. Kami merasa seperti si Bolang. Bolang si Bolang. Karena mengasuh anak-anak. Nah pemirsa, kami kembali ke pembahasan yang tadi. Nah, yang ular naga hijau itu terbangnya dari sini, pemirsa, nih. Nah, dari sini katanya sampai ke atas dan berhenti di sekitaran sini, pemirsa. Tidak tahu ular apa namanya, yang jelas kata yang lihat ular naga berwarna hijau. Kami kembali pulang menelusuri pesawahan ini, pemirsa. Nah, ini ada jalanan bambu. Anak-anak sudah di depan. Ini padi masih menguning. Sok naik. Dari sini. Ke sana naik ke tuh. Nah, si ular naga itu berhenti di sini, pemirsa, nih. Ini ada kandang ayam milik warga, pemirsa, nih.
Nah, pemirsa, sampai di sini dulu penelusuran kami Ider Kampung. Mudah-mudahan pemirsa suka dengan video yang sangat sederhana ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kami. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan juga panjang umur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.